Maksudnya di atas kapal tu selama berapa hari sebenarnya? 7 hari 6 malam untuk pergi. Atas kapal saja. Ah, atas kapal, atas laut. Mungkin Wadija Channel untuk anda. Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Wadija Channel. Sahabat-sahabat saya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, di mana jua anda berada guys. Moga anda sihat-sihat selalu. Salam Nusantara, salam serumpun buat anda semua. Guys, di sini saya ingin nyatakan tempoh hari minggu yang lepas saya sempat diwawancara oleh YouTuber rakan saya juga, Carol Onggon, dan saya berbagi pengalaman dengan Carol Onggon mengenai pengalaman saya ke Indonesia tidak lama dulu guys. Dan konten ini dari Carol Onggon, apa yang pasti yang ingin saya cuba sampaikan, kerana Palembang, aku jatuh cinta sama Indonesia. Jangan lupa subscribe Carol Onggon, subscribe Wadija Channel, dan mari kita menonton wawancara yang dibuat Carol Onggon terhadap saya, Wadija Channel. Jom guys, 1, 2, 3, jom! Carol Onggon. Ini saya berkesempatan lah, saya sebenarnya berkesempatan di temu ramah sama Carol Onggon Channel. Sebenarnya saya dekat Melaka, rumah saya ni. Carol Onggon ni dia duduk Putrajaya. Jadi dia telefon, "Di, dah sampai Melaka dah, nak jumpa," kata. Jadi saya datanglah hotel dia. Dia duduk di hotel ni, hotel MNTC Hotel ni. Jadi saya datang bertemu dengan Carol Onggon. Jangan lupa subscribe Carol Onggon Channel. Jangan lupa subscribe Wadija Channel. Wadija Channel untuk anda. Assalamualaikum. Okey Wadih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab kau sudi datang jumpa aku pada malam ni. Dan saya pun nak terima kasih jugalah pada Carol Onggon sebab sudi datang ke Melaka. Ah, hari ni Carol Onggon ada di Melaka, tuan-tuan. Ya, betul-betul. Di negeri Melaka. Dan pada hari ni tujuan kita berjumpa adalah untuk membicarakan tentang pengalaman Pak Wadi kita ni. Pak Wadi kita ni pengalaman berkunjung ke Indonesia. Okay. So, soalan pertama aku Wadi. Boleh tak kau cerita sedikit sebenarnya kau asal mana tadi? Kalau nak ikutkan asal, betul-betul lah saya ni dilahirkan di Hospital University Kuala Lumpur. Okey. Dibesarkan di Sate Town, Kajang nama tempat tu. Oh. Saya dibesarkan di Kajang. Kemudian bila dah masuk tahun 2003 tu, saya dapat kerja, kemudian ditempatkan, ditugaskan di Alu Gajah Melaka. Oh, sekali berjumpa jodoh di situ. Dan akhirnya saya terus menetap di Melaka sampai ke hari ini. Jadi kita balik kepada topik topik kita hari ini. Bilakah kali pertama kau pergi menjejakkan kaki ke Indonesia? Kali pertama jejakkan kaki ke Indonesia. Indonesia ni orang cakap jiran kita, di antara negara yang dekat. Tapi disebabkan kita ni kadang-kadang ialah kewangan tak cukup ke apa ke. 2009 baru pertama kali saya dapat pergi ke Indonesia. Atas urusan apa tu? Itu bercuti. Ni kira macam ada pejabat punya kantor lah, kantor punya, dia ada buat tabungan lah tiap-tiap bulan kan. Sampai satu masa tu cukup. Diorang pun tanyalah, kita nak pergi mana ni? Duit dah cukup. Jadi diorang pun cadangkan ke Medan. Medan Medan. Itu salah satu wisata Indonesia, tempat yang menarik tu, Medan tu. Ya, betul. Sebab aku sendiri pun pernah pergi Medan. Jadi kat Medan tu kau pergi kat mana sebenarnya? Medan lagi? Medan tu kami semua lepas sampai di lapangan terbang tu, dibawa di naik bas. Bas pendek lah. Dibawa naik pergi ke hotel lah. Hotel tu di Medan. Lepas tu dibawa ke Beras Tagi, dibawa ke Lake Toba. Itulah yang pertama kali tengok Indonesia, itulah dia, di Medan. Beras Tagi, Lake Toba, tempat yang sangat-sangat cantik. Memang sangat cantik. Sebab aku pun pernah pergi Beras Tagi dan aku pun pernah pergi Danau Toba. Memang kedua-dua tempat yang kau sebut tadi tu, tempat yang sampai bila-bila pun aku takkan lupa sebenarnya. Betul? Sebab nana lagi Beras Tagi. Sebab apa, kenapa? Sebab Beras Tagi tu di kawasan yang sangat dingin. Memang di sangat Medan dingin. Tu dia ada bawa naik kuda kecil. Di, tak silap di Beras Tagi ada orang bawa kuda. Di Beras Tagi. Kuda pendek-pendek tu. Kuda and apa panggil? Kuda padi. Kuda padi kan, yang tu lah. Padi. Nak naik tu bayar berapa? Saya pun dah lupa. Lama sangat. Pada peringkat awalnya, sebelum kau pergi ke Indonesia, apa persepsi kau terhadap negara Indonesia?
Oh, persepsi yang pertama. Yang pertama sekali, disebabkan orang cakap ni, kita ni selalu orang cakap serumpun lah, kan? Negara jiran terdekat. Jadi persepsi yang pertama, orang-orangnya mungkin macam kita. Rupanya mungkin serupa, bahasanya mungkin boleh kita faham lah, walaupun tak sama. Jadi boleh kita faham. Itu persepsi yang pertama lah. Jadi setelah sampai ke Indonesia, adakah persepsi itu benar atau macam mana? Dia benar juga, tapi ialah bahasa Indonesia ni kadang-kadang apa, sama juga dengan bahasa Malaysia, tapi maksudnya lain. Kadang-kadang maksudnya kita lain, jadi kita kena berhati-hati dalam bercakap lah. Walaupun bunyinya sama, tapi mungkin membawa maksud yang berbeza. Tapi dari segi komunikasi sewaktu berada di Medan, tak ada masalah lah. Tak ada masalah, orangnya baik, penyambut tetamu dia baik, melayan kita dengan sangat-sangat baik lah orang cakap. Tak ada lah orang cakap kasar ke apa, tak ada. Yang paling penting, pemandu pelancong tu sangat mesra. Dia lah yang bawa kan pergi Istana Maimun lah apa. Dia tunjukkan tempat-tempat menarik di Medan. Istana Maimun pun aku pernah pergi, memang best. Dia tunjukkan Beras Tagi, Lek Toba. Jadi bahasa turis guide tu mesti korang mudah faham, betul tak? Maksudnya sebenarnya dari segi bahasa ni, kita ada persamaan, mudah difahami. Betul? Mungkin ada perbezaan, tapi tak semualah. Maksudnya bahasa-bahasa ataupun perkataan-perkataan asas tu, basic tu, memang sangat-sangat mudah untuk kita fahami, betul tak? Kita ambil contoh mudah, lagu lah. Lagu Indonesia, kalau masuk Malaysia, confirm meletup. Confirm meletup, Sebab orang Malaysia pun sekejap boleh hafal lagu tu. Okey, kau dah sebut pasal lagu Indonesia tak? Boleh tak kau nyanyi sikit lagu apa yang kau tahu? Lagu apa yang aku tahu? Pasal Indonesia. Lagu Indonesia. Okey, saya nyanyi lagu Wali Band lah. Okey, sikit je. Sikit je. Sikit je. Jangan sampai. Saya nyanyi lagu Wali Band sebab saya suka lagu ni. Okey. Sebelum ayam bangunkan orang, aku sudah ada di jalan. Sikit. Memang peminat Wali Band lah ni. Okey, terbaik. Okey, soalan seterusnya. Seterusnya. Okey, soalan kita akan lebih mendalam lagi. Bahaya. Okay. Soalan seterusnya adalah... Alamak. Halo. Okey, memang aku suka soalan-soalan yang spontan. Mana yang apa yang keluar dalam fikiran aku terus tanya. Kan? Okay. Kalau kau rasa dapat jawab, kau jawablah. Okay. Sebab tu soalan-soalan ni adalah berbentuk mendadak spontan. Dengan harapan aku mendapat jawapan yang jujur lah. Betul. Okey, teruskan dulu. Okey, teruskan eh. Kita teruskan lagi. Soalan seterusnya ialah, dalam banyak-banyak tempat pelancongan ataupun wisata yang kau pergi di Indonesia tu, apakah tempat wisata yang favourite kau? Yang kau suka sekali? Okey, macam yang pengalaman saya lah. Kalau di Indonesia ni, saya dah pernah pergi dua kali. Oh, dua kali dah? Okey, kali pertama saya pergi Medan. Medan. Yang saya cakap tadi tu lah, dengan rakan sekantor. Yang kedua, saya pergi Palembang. Palembang ni cukup istimewa lah bagi saya, sebab itu adalah salah satu program di negeri Melaka ni. Katanya itu saya naik kapal laut. Naik kapal ke Palembang? Dari mana? Melaka ke apa? Daripada Melaka, naik kapal ke Palembang. Nama program tu Jejak Parameswara. Jadi dia menjejak laluan Parameswara daripada Palembang dulu ke Melaka, ke Melaka. Terus jadi sultan kat sana kan. Jadi dia menjejak laluan Parameswara tu. Menarik. So waktu tu kau naik kapal apa tu? Boleh cerita sikit? Kapal laut. Kapal laut ni nama dia Kapal Tunas Samudra. Kapal milik Tentera Laut Diraja Malaysia, PLTM. Wow, serius? Maksudnya pergi, program tu, dia program macam mana? Program antara kedua negara? Mungkin ada kerjasama di antara Melaka dengan Palembang masa tu. Jadi sebelum kita nak masuk negara orang, laluan laut antarabangsa. Sebab kalau kalau menggunakan kapal apa tu, TLDM kan, biasanya dia perlu izin untuk untuk merentas laut di Indonesia tu. Maksudnya sebab itu perarian antarabangsa. Pasti ada kerjasama antara kedua negara tu. Betul. Lepas kami tiba di Palembang tu, dari mata Melaka kan, daripada Melaka ke Palembang saya mengambil masa 7 hari 6 malam. 7 hari 6 malam. Sebab naik kapal tu, kapal tu kena, orang cakap dia kena kelajuan yang biasa saja, sebab kena sampai kat Palembang pada tarikh yang ditetapkan lah, sebab ada majlis sambutan kat situ. Maksudnya di atas kapal tu selama berapa hari sebenarnya? 7 hari 6 malam untuk pergi.
atas kapal saja. Ah, atas kapal, atas laut. Ah, macam tu, atas kapal. Ha, duduk hidup di kapal 7 hari 6 malam itu. Waktu tu bila tu? Bila dah umur berapa waktu tu? Waktu tu tahun 2011. 2011. Itu kira masih pelajar lagi ke apa? Tak, ini saya dah bekerja dah. Oh, okey. Dalam kapal tu adalah beberapa anak kapal dari TLDM. Mm-hmm. Dan kami peserta ada 25 orang. Maknanya satu jabatan seorang. Jadi saya sangat bertuahlah, saya mewakili jabatan saya seorang. Wah, tanya. Ada jabatan lagi, ada 24 jabatan lain lagi di situ. Okey, itu kali pertama pergi Indonesia. Kali kedua. Okey. Yang pertama Medan tadi. Ni yang kedua Palembang. Hmm. So Palembang ni, waktu kau datang ke Palembang lah, apakah perkara yang menarik yang berlaku di sana ataupun yang kau rasa nak kongsikan pada penonton? Okey, paling yang istimewa lah bila dah masuk laut Palembang tu kan. Dia ada rumah-rumah penduduk dia kat tepi-tepi sungai tu. Sungai Musi nama dia. Oh, dia sungai. Maksudnya daripada Musi. Bila kita dah daripada laut, dia masuk ke muara sungai lah. Masuk ke muara sungai, kita lalu tu ada penempatan penduduk lah. Budak-budak sini umur 6 tahun, 5 tahun, semua pandai berenang. Anak-anak kecil. Bocah-bocah. Bocah. Bocah yang kecil tu. Umur 5-6 tahun lah orang cakap. Okay, dia kita suruh balingkan shilling. Kita balingkan shilling. Shilling tu tenggelam. Budak tu terjun, dapat shilling tu balik. Tentu itu maksudnya paling disuruh? Bukan disuruh lah. Maksudnya bila kapal kita tu dah lalu kan, dia diorang ni duduk tepi sungai. Jadi diorang bersampan je lah kan. Bersampan. Jadi dia ni lah, bang baling lah apa-apa kan. Kita orang selam ambil. Dia nak buat pertunjukkan lah, macam pertunjukkan. Jadi kita pun baling lah shilling. Waktu dia terjun, dia dapat balik shilling. Hebat. Memang hebat. Itu dia. So, jadi itu macam mana ada sambutan masyarakat di sana sewaktu datang ke Palembang? Okay, dah sampai ke pelabuhan tu di Palembang tu, kami pun turun. Kali pertama turun tu kami disambut dengan lagu Ya Saman. Ya Saman. Lagu tu lagu macam mana? Itu lagu Palembang punya lagu ah. Oh, ingat lagi tak lagu tu? Dia teluk macam mana? Ada lirik dia, saya tulis ni. Saya ingat lupa lah. Dia lagu ni memang Indonesia punya lagu. Ya Saman eh? Ya Saman. Dia kalau saya suka kat chorus tu je lah. Ai Ya Saman. Macam tu. Nanti boleh Google tengok. Tak ada ke main kat tepi ni ke? Aku pertama kali dengar. Nanti dengar lagu tu. Lagu tu sedap. Lagi bahasanya pun kita mudah sama faham lah. Macam bahasa dia kita mudah faham. Okay. Untuk konten kali ini, aku ada soalan lain sikit. Ini kira macam aku tak pernah tanya soalan ni pada orang. Kita akan tanya guys secara spontan. Kita takkan cut eh. Kita akan cut part ni. Takkan cut eh. Tak ada edit eh. Kita akan tanya soalan berbentuk pengetahuan am. Ini bahaya kan. Jangan salah jawab. Okay, soalan pertama. Siapakah Presiden Indonesia? Presiden Indonesia semua orang kenal, semua orang kagum. Siapa nama dia? Bapak Joko Widodo. Betul. Jokowi. Betul. Okay. Soalan kedua. Namakan seorang artis Indonesia. Luna Maya. Okay, pas. Mantap, Luna Maya. Yang ketiga, namakan ibu kota Indonesia. Ibu kota, kalau dulu kita selalu cakap Indonesia aja kita terus teringat Jakarta. Tapi sekarang ni saya dengar ada ibu kota baru. Nusantara kan? Nusantara. Pas. Okey, soalan seterusnya. Sebutkan 3 makanan Indonesia. Setahu saya lah. Setahu saya, bakso. Okey. Ayam penyek. Okey. Ini apa? Pecah lele. Ya, betul.
Soalan seterusnya. Ada banyak lagi soalan ni. Soalan seterusnya. Apakah warna bendera Indonesia? Ini semua orang tahulah. Okay. Merah, putih. Putih merah. Ke di atas ke putih di bawah? Merah atas, putih bawah. Cantik. Sebab saya punya konten, selalu saya letak bendera Indonesia kat depan. Saya mesti ingatnya. Ya, guys. Merah kat atas, sebenarnya sahabat putih kat bawah. Sahabat kita ni sebenarnya adalah content creator dan juga merupakan reaction YouTuber mengenai Indonesia. Terbaik, terbaik. Nah, sebenarnya itu sajalah soalan spontan aku kali ini. Terima kasih kerana sudi ditemu ramah, kata sembang-sembang santai, kita obrol-obrol, ngobrol-ngobrol kan. Tapi tak ada kopi, maaflah. Tak apa, terima kasih. Saya juga nak ucapkan terima kasih pada Carol Onggon. Jangan lupa subscribe Carol Onggon, jangan lupa subscribe Wadijah Channel. Kita jumpa lagi. Biar kerjaku begini, biar gajiku segini, yang penting halal untukmu yang ku beri. Kita jumpa lagi. Bye. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum, Wadi. Waalaikumsalam.